Paket dari mana? Paket dari Shopee. Paket dari Shopee. Oke, coba dibuka. Bisa nggak? Bisa ibu udah bukain? Sini udah bukain. Cucak. Apa ini? Mesti dibuka, guys. Coba bunda bantuin. Makasih. Apa ya dalamnya ya? Ini obat. Susah sekali ini. Guys, ini paketnya. Masih pakai gunting lagi, guys. Tebal juga, guys. Apa, guys? Kayak mainan. Oke, ini dia tepung talbina. Nah, baik bagi anak usia 6 bulan ke atas dan orang dewasa. Berarti tepung ini bisa buat empati ya. Nah, ini tuh tepung yang cocok untuk apa namanya, orang-orang penderita penyakit mah. Aku kebetulan lagi asam lambung, jadi ini aku mau coba. Saran penyajiannya, masukkan air sekitar 350 ml ke dalam panci. Masukkan 5 sendok makan tepung talbina dan aduk hingga merata. Letakkan di atas api, lalu aduk-aduk terus menerus sampai mengental dan matang. Lebih nikmat ditambah gula aren dan sedikit garam. Setelah dimasak, biarkan hangat-hangat kuku dan tambahkan daging bersama kuahnya sehingga menjadi sarit. Bisa juga ditambah dengan sayuran sesuai menurut kondisi dan selera. Dapat disantap dalam keadaan hangat atau dingin. Ya, dia nggak sabaran, guys. Taruh di sini dong paketnya, begini. Satu lagi yang tadi belum dibuka. Mana yang kecil? Yang mana? Satu lagi apa itu ya? Ini apa? Obat. Coba kita lihat, kita buka. Ini apa? Ini apa nih? Cepetan. Guntingnya pinjam dulu. Pinjam dulu guntingnya. Ya nggak bisa, guntingnya. No. What are you doing there? Oke, mana sini? No. Pinjam guntingnya. Entar, ini nanti dulu, ini dulu nih, ini belum sayang. Aku cantik, aku merintik-rintik. Oh my god. Oke, ini satu lagi, kita buka paketnya ya. Ini tuh isinya apa ya? Kita buka yuk. Kita buka, ayo kita buka. Penasaran. Ayo kita tarik. Penasaran. Penasaran ini apa? Oh, dia penasaran apa itu gerangan. Tarik. Masih gunting? Udah nggak usah.
Sini. Ini bunda tarik. Oh, dia berhasil. Hore. Pasta, sini. Lihat dulu, kasih ke sini, lihat. Kasih lihat. Iya, Pak. Kok kelihatan malah kayak begini. Nah. Wah, ini sampo anti kutu, guys. Nah. Kita lihat cara pemakaiannya dulu. Kegunaan membersihkan rambut dan kulit kepala sehingga rambut terasa bersih, aman dan dari ketombe dan kutu rambut. Cara pakainya nih, basahi rambut, pijat ke bagian kulit kepala yang dan rambut sampai rata. Diamkan kurang lebih 5 menit, lalu bilas bersih. Ulangi bila perlu untuk mendapatkan hasil terbaik. Gunakan setiap kali keramas. Tuh. Yuk kita buka yuk. Kita buka. Enggak digunting bukanya, Nak. Hei, enggak digunting sini, bunda bukain. Wah, robek. Oh my god. Habislah. Ini kayak gini bentuknya. Oke, ini dalamnya kayak gini, guys. Tuh, siapa yang kutunya rambut? Rambutnya kutuan? Atuh. Atuh. Oh my god. Oke. Okay. Baunya uwe, masa sih? Cuma, taruh sini, Nak. Oke, kita buka paket satu lagi. Yang kedua. Oke, paket yang kedua. Bisa gak? Sini, sayang. Bunda bukain. Udah deh doang untuk pulang ngaji. Kamu malah gak? Oke. Ini paket yang kedua itu dari Momon. Momon. Oke. Apa ini? Apa itu ya isinya? Adalah madu. Madu dede. Yeay, ini madu dede. Coba bunda lihat madu dede ini seperti apa. Yeay, dikasih madu. Enak. Ini obat. Bukan obat. Buat pala. Biar pala. Biar kutunya berkantur. Obat kutu. Iya. Mana dia? Udahan. Aku mau main dulu ya, guys. Mau main dulu. Nah, ini dia madu Hexabrine dari JSR Store. Beratnya 530 mili atau kurang lebih 760 gram. Nah, ini ada aturan pakainya ya. 1 sampai 3 sendok makan per hari. Nah, apa sih manfaatnya madu Hexabrine JSR ini? Nah, madu Hexabrine ini terbaik untuk kebutuhan nutrisi, enzim dan membantu meningkatkan daya pikir. Nah, madu ini aku khususkan buat anak-anak aku. Tada. Halo guys, aku mau minum dulu. Halo guys. Oke, jadi paketan hari ini isinya ada sampo anti kutu Family Care Anti Lick Splash. Nah, ada tepung talbina. Nah, tepung talbina. Ada